Oke, teman-teman, kali ini ya guys, di mana kita bakal beli rumah teman-teman di dalam Game Poster Museum. Nah, bagi kalian juga ya guys yang belum tahu cuy cara untuk beli rumah dalam game ini, kita bakalan let's go guys sama-sama teman-teman soalnya ya guys ya. Di sini pun gue juga belum beli rumah guys di dalam Game Monster Museum. Akan tetapi ya guys ya, kalian kalau misalnya mau beli rumah ini itu ada wajib ketentuannya guys ya, syarat-syarat tertentu untuk kalian baru bisa beli rumah teman-teman. Oke, kita langsung let's go ya guys ya. Seperti biasa cuy, kita buka dulu teman-teman, dan pasti guys ya, jangan lupa cuy, kalian siapkan dulu teman-teman, yaitu sebuah uang ya guys ya, dan sebuah popularitas. Nah, yang dimana itu kita butuh cuy dua-duanya guys. Kalau nggak salah ya teman-teman, rumahnya itu ada di sebelah ujung atau di dekat sini loh teman-teman. Bentar guys ya, kita bakal cek cuy, antara sini sama sebelah sana ya guys ya. Oh, di sebelah sini cuy, di sebelah sana teman-teman. Oke. Nah, ini guys, bagi kalian teman-teman yang mau beli rumah ya guys ya, dia tuh ada di area sebelah sini kalau nggak salah cuy. Nah, ini dia ya guys ya, teman-teman nggak bisa lihat cuy. Yang di mana ada sebuah rumah yaitu dijual ya guys ya, kayak hotel aja. Jadi berapa tingkatnya nih teman-teman? Gue nggak tahu guys, nanti kalau misalnya kita beli men, apakah mungkin cuy sampai atas guys? Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Ini kalau misalnya guys ya, kita beli men, langsung dapat semua ini gigbet ya cuy. Nah, jadi betul teman-teman, kalian kalau misalnya mau beli rumah ini guys ya, itu wajib ada syarat ketentuan yang wajib kalian selesaikan cuy. Nah, yang pertama teman-teman yaitu sebuah LP. Di sini kalian membutuhkan sebuah LP itu adalah 750.000 ya guys ya, untuk membeli sebuah rumah satu ini guys. Dan ditambah lagi, kalian jangan lupa ya guys ya, untuk meningkatkan sebuah popularitasnya kalian cuy. Soalnya guys, kalau misalnya dibawa dari syarat ketentuannya teman-teman, di situ kalian nggak bakalan bisa ya guys ya untuk beli sebuah rumah teman-teman. Nah, sedangkan sendiri di sini dia tuh membutuhkan sebuah syarat tertentunya adalah popularitas minimal levelnya 20. Jadinya guys, kalian kalau misalnya dibawa level 20 teman-teman, otomatis sudah pasti kagak bakalan bisa ya guys ya untuk beli rumah satu ini. Walaupun cuy uangnya kalian banyak bet ya guys ya, tapi kalau misalnya popularitasnya kalian masih level di bawah level 20, sudah otomatis kalian kagak bisa bakalan beli rumah satu ini. Nah, kalau misalnya sudah tercukupin ya guys ya, yaitu uangnya sudah ada, popularitasnya sudah 20 teman-teman, kalian baru bakalan bisa beli. Dan jadi mana guys, kita bakalan let's go ya guys ya, beli sama-sama cuy rumah ini teman-teman. Oh my god man, akhirnya ya guys ya kita bisa beli rumah cuy dalam game ini. Oke, let's go. Harganya murah ya guys ya, 750.000. oke, langsung kita beli ya. Hap. Nah, kalau bisa sudah kebeli guys ya, otomatis men, tanda palang ya guys ya, tanda palang yang warna merah tadi itu auto menghilang ya cuy ya. Dan jadi mana kalau misalnya sudah, baru kita langsung masuk set. Kira-kira kayak apa guys? Ini sengaja gue beli ya guys ya. Soalnya teman-teman, kita itu ini cuy sudah bisa ya guys ya mendekorasi-dekorasi, memberi sebuah cat teman-teman di dalam game Monster Museum kalau misalnya sudah update yang versi terbaru. Tapi guys, kalau misalnya gue mainin ini tuh masih versi yang 3.0.3 ya guys ya. Gue kurang tahu cuy kalau misalnya yang di versi terbaru apakah mungkin bakal lebih mahal cuy untuk harga rumahnya guys. Kayaknya semoga sama aja guys ya. Nah, ya di foto dulu buat kalian yang sudah beli rumah, otomatis di sini ada beberapa yang dipalang ya guys ya. Dan mau nggak mau kalian wajib membukanya, dan itu pun membutuhkan sebuah popularitas lagi guys. Tuh level 30 dan harganya 3 juta ya guys ya. Wow. 1 juta coy. Oh ya, 1 juta ya guys ya, 1 juta cuy. Nah, sedangkan yang ini teman-teman, dia itu membutuhkan 25 buka kamar mandi. Kalau ini buka apa nih guys? Ini buka kamar tidur. Apa itu? Ada inventory tambahannya guys. Nah, ini deh guys ya, kalian kalau misalnya sudah membeli rumah, otomatis cuy kalian bakalan mendapatkan sebuah beberapa inventory teman-teman. Ih, kaget gue cuy, tak kira apa men tadi tuh, tak kira ada listrik atau apa guys ya nih. Kalian kalau misalnya sudah membeli, sudah bisa kalian masukin. Dan ini deh guys ya, inventory-nya teman-teman. Wajir, ini inventory-nya guys ya, mengingatkan kita kepada game sebelah guys ya, itu sebuah game Minecraft ya teman-teman. Kalau yang kecil-kecil kita gabungkan langsung jadi kayak begini guys ya, jadi rada-rada gede nih. Kalian sudah bisa taruh inventory guys ya, ada di bagian sebelah sini teman-teman. Ini ada dua kah atau ini pisah-pisah? Gue kurang tahu cuy. Oh, dia bergabung nih teman-teman, satu inventory satu ini tok berarti guys ya. Iya cuy. Walah, soalnya di sini pun gue juga baru pertama kali beli rumah ini ya guys ya, makanya teman-teman sekarang tak review. Ditambah lagi bagi kalian yang mau beli rumah, seperti inilah caranya ya guys ya. Yang dimana teman-teman, kalian wajib ya guys ya untuk
meningkatkan sebuah popularitas kalian sampai di level 20. Kalau misalnya sudah level 20 baru bisa ditambah lagi, kalian wajib menyiapkan uang ya guys ya, 750.000 LP baru bisa kalian bakalan men-unlock. Dan jadi mana guys, kalian kalau misalnya sudah unlock ya guys ya sebuah rumah, kalian bakalan mendapatkan sebuah inventory tambahannya teman-teman. Nih inventory-nya ya guys ya. Ternyata satu kota itu hanya terisi ini ya, 1 2 3 4 5. Nah, cuman 5 doang guys. Soalnya di sini ada 2 nih. Coba ya guys ya, coba main. Apakah mungkin ini dia berpisah ya, maksudnya terpisah gitu loh kotak-kotaknya. Tapi kalau misalnya dari tampilnya guys ya, dia tuh terpisah gitu loh. Tapi kalau misalnya dalamnya coba kita cek ya guys ya. Oke. Sebagai contoh mungkin bakal tak taruh sebuah jeruk-jeruk. Sebuah jeruk lagi, sebuah cabe-cabean guys. Coba sebelahnya hap. Oh, berpisah guys. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nice. Nah, berarti rombongan satu kota ini guys ya, kita tuh dapat 10 slot. Kalau bisa dapat 2, berarti kita dapat 20 slot. Itu dia guys ya. Nah, ternyata rombongan jadi mana guys ya, bagi kalian yang belum tahu cara beli rumah dalam game Star Museum, seperti inilah caranya untuk mendapatkan sebuah rumah. Gimana guys? Easy peasy, level squeezy kan guys, untuk mendapatkan sebuah rumah atau membeli rumah di dalam game Monster Museum. Ya tapi cuma itu ya guys ya, yang dimana kalian wajib teman-teman untuk menggrinding dulu sebuah popularitasnya sampai level 20, baru kalian bakalan bisa beli rumah di dalam game ini. Oke teman-teman, dia pasti ya sampai di sini. Jangan lupa kalian like, share, kalian subscribe. Suatu kalian cek chatting, kalian cek adalah bahagia. Saya ada pasti sama semua. Iya sebetul dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton dengan support dari kalian ke gua cuy. Gua sama syukur, terima kasih pada kalian semua. Komentar gua sama lu gak sasungkan. Yang penting sopan tuh pastinya. Bye. Dadah.